Menggunakan sepeda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terjang banjir. Dia mengecek penyebab banjir di Semarang, Jawa Tengah. Belusukan mencari penyebab banjir Semarang dilakukan Ganjar Pranowo pada Senin 2 Januari 2023. Dalam video terlihat Ganjar Pranowo menggowes sepedanya di tengah genangan banjir. Ia juga mencari tahu sendiri ke warga sekitar dari mana air banjir tersebut berasal. Ganjar Pranowo juga menanyai warga apakah sudah ada penanganan yang dilakukan dalam banjir tersebut. Saat bertanya kepada warga, Ganjar Pranowo mengetahui penyebab banjir di Semarang. Ternyata berasal dari salah satu titik tanggul yang jebol. Dalam narasinya, Ganjar Pranowo menjelaskan sengaja turun sendiri ke titik banjir untuk melihat langsung kerja anak buahnya di Pemkot ataupun di pemerintah provinsi. Ganjar Pranowo mau memeriksa sendiri apakah laporan ke atas sudah sesuai fakta lapangan dan apakah keluhan masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan maksimal. Diketahui hujan yang mengguyur sebagian besar kota Semarang sejak Jumat 30 Desember 2022 malam membuat sejumlah lokasi banjir. Beberapa video yang bertebaran di media sosial menunjukkan kawasan Genuk Kaligawe hingga Tlogosari terendam air. Air bahkan sudah mulai masuk di pasar Johar Cagar Budaya sejak pagi hari. Ketinggian air bervariasi hingga membuat kendaraan yang melintas di Kaligawe mogok karena terendam banjir. Sementara hujan diprediksi masih akan terus mengguyur karena hingga berita ini diturunkan, hujan dengan intensitas sedang hingga deras masih terjadi. Sedikit sabar, mudah-mudahan kalau hari ini cuacanya bisa lebih baik ya, kita akan kerahkan seluruh peralatan termasuk pompa agar cepat kering. Kemarin juga kita sudah bicara dengan BMKG, kemudian kita akan dibantu pagi ini untuk rekayasa cuaca gitu. Kalau itu bisa terjadi sih akan sangat membantu. Jakarta, jadi ya. Kali Pak ya. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.